Ustaz, ana seorang akhwat yang sudah berkeluarga. Kalau ana ingin banyak-banyak bersedekah dengan uang pribadi ana, apakah sedekah ana harus diberikan kepada fakir miskin, anak yatim? Kalau ana berikan ibu ke ibu ana, apakah itu juga dihitung sebagai sedekah? Mohon penjelasannya Ustaz. Tentunya sedekah yang terbaik kata para ulama adalah kepada karib kerabat. Karena sedekah kepada karib kerabat pahalanya dua. Pertama, pahala menyambung silaturahmi. Kedua, pahala bersedekah. Apalagi kerabat dekat. Ya, seperti orang tua, seperti kakak dan adik, om, paman dan yang lainnya. Ya, tapi kalau kita punya uang berlebihan, ya kita sudah kasih orang tua kita, ya, tidak ada salahnya kita kasihkan kepada fakir, fakir miskin. Semakin seorang membutuhkan sesuatu, mudah-mudahan sedekah kita itu pahalanya semakin besar. Karena kita semakin menghilangkan penderitaannya. Ya, kalau kita sudah kasihkan ibu kita, kayak bapak kita, kakak adik kita, dan mereka berkecukupan, ya mungkin mereka tidak perlu sedekah. Yang perlu kita berikan kepada fakir miskin, yatim, masalah orang tua, masalah saudara, mungkin kita kasih hadiah. Ya. Jadi intinya bebas, ya, kita bersedekah kepada kerabat atau kepada di luar kerabat, tetapi memang paling utama adalah kerabat. Tetapi kalau kerabat di, menurut perkiraan kita sudah cukup, maka kita berikan juga kepada selain kerabat. CT original.